Sini saya punya satu deck kartu. Nah, kartunya seperti ya, ada macam-macam, ada 3 magic, ada 10 kelor, kilop, ada 7 skop, 8 lop, dan sebagainya. Banyak. Nah, saya akan meminta Anda individu untuk katakan stop di mana saja ketika saya memposisikan kartu seperti ini. Anda cukup katakan stop di mana saja. Oke. Mulai sini, yakin, ulang, kita ulang. Stop. Ini oke, kita pisahkan banyak. Dan ini kartu dan Anda yang dipilih secara acak. Oke, saya simpan di sini. Dan kartu yang tersisa akan saya bagi 2. Seperti ini. Ada yang menghadap ke bawah dan ada yang menghadap ke atas. Oke. Kedua tumpukan kartu yang saya pisah ini akan saya campur, acak. Cek dulu ini. Oke. Yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kartunya betul-betul teracak. Ada yang hadap ke bawah, hadap ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah, ke bawah, acak. Sekarang akan saya seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, sekarang kartu pilihan Anda tadi yang dipilih secara acak akan saya letakkan di titik tengah seperti ini. Pas ini aja ya. Tengah sini baru saya campur. Saya acak lagi. Sampai saya, bahkan Anda sekalipun tidak tahu di mana posisi kartu pilihan tadi. Oke, sekali lagi. Cukup. Nah, sekarang kartu ini akan saya masukkan ke dalam dusnya. Saya perlihatkan dulu dusnya dalam keadaan kosong. Oke. Kita masukkan ini. Umumnya pesulap ketika menemukan sebuah kartu akan melakukan gerakan jentik jari seperti ini. Tapi untuk khusus kali ini, permainan kali ini, saya akan menemukan kartu penonton dengan cara yang unik dan aneh. Lebih ajaib lagi. Kartu yang ada dalam box ini akan saya posisikan seperti ini. Sehingga kartu pilihan Anda tadi akan otomatis memunculkan diri sendiri. Sehingga mudah ditemukan. Anda tidak percaya? Mari kita cek. Kosong. Jentikan jari. Kita seperti ini. Semua kartu akan menghadap ke bawah kecuali kartu pilihan Anda. Anda bisa lihat semua kartu menghadap ke bawah kecuali kartu yang Anda pilih tadi. Terima kasih telah menonton. Sekian. Salam magic.